ni 24 tahun, ramah orangnya, sentiasa tersenyum dan mudah untuk didekati bagi sesi temu bual media. Beliau menunjukkan keyakinan dalam kejuaraan badminton musim 2007 ini. Set yang kedua akan bermula. Satu kosong. Mata pertama diraih oleh Wong Mei Chu di set yang kedua. Permulaan yang sempurna. Hantaran depan jaring tidak menjadi dari Wong Mei Chu. Keluar tolakkan ke belakang. Mechu kembali merampas servis pada kedudukan 2-1. Keluar 3-1. Kita harap Wong Mei Chu mampu terus tenang. Keluar dari Zhang Ning. 4-1 ketika ini. Zhang Ning, apakah keletihan ataupun sudah mula berasa bimbang? Mei Chu jelas untuk mematikan bulu tangkis awal. 2-4 servis di tangan Zhang Ning dari China. Set yang kedua, Zhang Ning tewas set yang pertama. Nampaknya kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh pilihan kedua kejohanan Zhang Ning. Dalam pengamatan gelanggang Zhang Ning tidak tepat. Wong Mei Chu meraih matan yang ketujuh, yang keenam. 6-2, Wong Mei Chu sedang mendahului Zhang Ning. Sedikit kuat bola yang dihantar oleh Wong Mei Chu, bulu tangkis itu bergerak ke bahagian tepi. Keluar 3-7. Biarpun sudah berjaya diangkat oleh Wong Mei Chu, namun returnnya sedikit perlahan saya kira dan rendah. Keluar 8-4. Wah,
sebenarnya Wong Mei Chiu mempunyai peluang untuk meraih mata yang ke-10 melalui gerakan tadi. Namun tolakan ke belakang secara backhand tidak menjadi. Keluar 6-9. Zaning mula mengejar. Dimatikan oleh Wong Mei Chiu. Sepuluh enam. Wong Mei Chiu sudah pun berada di pengutan dua angka mata. 10-6 ketika ini selepas menang 21-16 set yang pertama. Zhang Ning mengajak Mei Chiu bertarung di depan jaring. Disahut oleh Mei Chiu, namun selepas dia berjaya mengembalikan bulu tangkis dalam suasana yang agak sukar, sekali lagi Zhang Ning mengajaknya dan return yang dilakukan oleh Zhang Ning gagal dikembalikan oleh Mei Chiu. Kali ini tolakkan bulu tangkis ke depan jaring yang mahu dilakukan oleh Zhang Ning tidak menjadi. Satu detik yang mendebarkan mula berputik di set yang kedua di antara pertemuan Wong Mei Chiu menentang Zhang Ning pada peringkat separuh akhir persorangan wanita kejohanan badminton terbuka China Super Series 2007 ini. Tak Meng terus memberikan arahan agar Mei Chiu terus melakukan rentak keyakinannya bagi Zhang Ning. Beliau tidak melalui permainan 3 set dari pusingan pertama, kedua hingga suku akhir.